Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Amalan sihir menjadi satu budaya dalam masyarakat Melayu yang dilakukan oleh pihak yang ingin membalas dendam terhadap individu yang tidak disukai. Sihir juga adalah ilmu berkaitan perbuatan halus melalui pertolongan makhluk gaib, sama ada syaitan atau jin yang lebih berfokus kepada perbuatan untuk menyakiti, memudaratkan atau mengelirukan manusia. Menceritakan soal ini, baru-baru ini penyanyi pengarah dan penyampai radio Mawi mendedahkan dia pernah mengalami situasi menakutkan apabila seolah-olah mati selama 15 menit dipercayai akibat terkena sihir. Mawi atau nama sebenarnya Asmawi Ani berkata, kejadian yang berlaku 7 tahun lalu itu amat menakutkan dan menginsafkan karena hampir-hampir meragut nyawanya. Ketika itu saya tidak sadarkan diri seolah-olah mati selama 15 menit. Saya sadar semula apabila bahagian kepala terasa sejuk dan mendapati istri saya yaitu Ikin sedang membasahkan kepala saya. Ketika itu dia meraung dan menangis sambil mengelap darah yang berlumuran di seluruh badan saya. Kejadian ini turut disaksikan oleh kembar Ikin yaitu Ain dan bapa saudara saya yang berada di hospital ketika itu. Saya memang tak ingat apa yang berlaku, katanya ketika ditemui. Menurut Ikin, dilihat mengelap dan mencuci darah yang keluar daripada mulutnya dengan darah itu membuak keluar seperti lava gunung berapi. Disebabkan kejadian itu, saya hampir membuat keputusan untuk berhenti daripada dunia hiburan. Rasa fobia juga selepas apa yang terjadi. Ikin pun minta saya berhenti menyanyi dan keluar dari industri hiburan. Saya berpikir juga, tapi saya suka menyanyi, berlakon, buat film dan sebagainya. Allah sudah letak saya di sini, jadi saya buat yang terbaik saja dan tawakal. Selepas kejadian itu, saya suka menulis skrip dan mengarah. Saya lebih jadi seorang pemikir. Ketika itu juga datang tawaran mengarah. Sejak itu, saya lebih gairah dalam dunia pengarahan, katanya. Mawi berkata peristiwa yang berlaku ketika dia berusia 34 tahun itu membuatkan dia terpaksa menyepikan diri daripada industri hiburan buat sementara waktu. Bagaimanapun Mawi tidak menuduh atau mengsyaki ia kerja sihir mana-mana pihak, sebaliknya bertindak memperbaiki kekurangan dirinya. Saya tetap menasihatkan orang ramai untuk sentiasa berhati-hati terhadap sihir dan juga perkara gaib. Kita tak tahu dan saya pun tidak pernah menuduh. Jujurnya saya bersyukur kepada Allah yang beri saya rasa semua itu dan saya akui semua itu menginsafkan saya. Baginya, kejadian pendakwa dan penceramah bebas popular Datu Muhammad Kazim Ilyas atau Ustaz Kazim yang dikatakan disihir bukanlah mustahil kerana dia pernah mengalaminya sendiri.